siap-siap ya buat ibadah, karena kita akan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan lebih dahsyat lagi dan lebih dahsyat lagi. Yes! Oke adik-adik, semuanya udah siap kan? Sekarang adik-adik siapin hatinya, siapin kamera, siapin handphonenya dengan baik, siapin volumenya paling besar. Kita semua sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke kakak James, berdiri dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, selamat sore Roh Kudus, selamat sore Bapa yang di surga. Pada sore hari ini kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, supaya kami bisa menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam namamu, haleluya, amin. Amin. Sekali lagi kami mau bakar semangatnya ya. Joy kids, Jesus on the way. Yes, yes, yes. Oke, okay. Jadi kita awali dengan peregangan dulu ya. Kita awali dengan peregangan. Adik-adik siapin tangannya, siapin tangannya ya. Oh, kita
boleh siapin boleh duduk adik-adik, kalau misalnya lagi berdiri adik-adik boleh siapin hatinya, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyikan satu lagu ini dulu ya. Saat ini Tuhan, kami masih bisa melihat dan hidupnya ini Tuhan.
Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat Tuhan bagi kami anak-anak Joy Kids Tuhan. Tuhan yang baik, ajari kami juga Tuhan untuk selalu taat Tuhan terhadap perintah-perintah-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu setia Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan untuk bertumbuh dan berbuah lebih lagi di dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan, Kak Kris yang akan membagikan firman Tuhan, kiranya bisa bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan anak-anak Joy Kids Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, Kak James, sekarang kita mau dengar firman Tuhan ya. Iya, Kak. Langsung aja kita panggil Kak Kris. Shalom adik-adik. Wah, Kak Kris sudah suka cerita sekali nih untuk sama-sama kita belajar firman Tuhan. Minggu ini kita mau belajar tentang apa ya? Tapi sebelum kita belajar dan kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan lebih lagi, Kak Kris punya cerita loh. Ini ceritanya. Coba-coba lihat sama-sama ceritanya. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu, diperintahkanlah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya, dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Bila anak itu tidak bersama-sama dengan aku, aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku." Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya,
akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. "Sebab untuk memelihara kehidupanlah, Allah menyuruh aku mendahului kamu." Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub, ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, "Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. "Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Nah, kita sudah menyaksikan sama-sama tentang ceritanya si Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya. Dari firman Tuhan tadi yang sudah kita sama-sama saksikan melalui video, apa yang adik-adik dapat? Tentang apa? Iya, harus mengampuni. Apalagi? Oh, belajar sabar ya? Nah, tapi ada poin yang lain juga loh. Poin lainnya yang harus kita sama pelajari adalah bahwa kita belajar taat. Taat kak, apa hubungannya sama firman Tuhan tadi yang melalui video? Nah, sebelumnya kita mau sama-sama belajar dulu. Kita mau buka Alkitab. Sudah siap Alkitab kan? Nah, Alkitabnya dibuka. Kita mau baca dari Mazmur 119 ayat 1-16. Banyak ya, gak apa-apa. Nanti Kak Kris mau bacakannya sedikit demi sedikit. Ya, pokoknya perikopnya tentang itu tuh pembahasannya. Kak Kris mau bacakan untuk ayatnya yang pertama. "Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan." Di sini dikatakan bahwa berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela. Kalau kakak semua tanya, tadi seperti Yusuf itu, sekalipun dia disakiti, sekalipun dia mungkin, siapa sih yang hatinya gak sedih? Udah saudaranya jual dia, ya kan? Terus diomongin ke papanya kalau dia udah meninggal lagi. Sedih ya, gak dianggap banget loh rasanya. Itu pasti sedih, sakit banget hatinya si Yusuf. Tapi Yusuf mau taat. Hidupnya mau tetap terus tidak bercela, sekalipun itu dia disakiti, sekalipun mungkin saudara-saudaranya mungkin udah lupa sama dia. Tapi Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya karena dia mau apa? Hidupnya tidak bercela. Tidak bercela itu apa sih? Gak ada salahnya. Hidupnya maunya benar, lurus aja, ikuti jalannya Tuhan Yesus, ikuti jalan yang Tuhan mau. Nah, oke, lanjut lagi. Di sini dikatakan bahwa apa sih dari yang Yusuf tadi itu, ketika Yusuf taat kepada perintah Tuhan, apa yang Tuhan janjikan melalui video tadi? Di situ dilihat apa? Bahwa Yusuf adalah seorang
pemimpin juga di tempat itu. Pemimpin di Mesir, coba bayangin. Kalau si Yusuf ini dia gak mau taat sama Tuhan, apakah hidupnya bisa seperti yang saat itu dia jadi pemimpin? Mungkin kalau dia kecewa, dia dijadiin budak, kalau dia kecewa mungkin dia bisa aja bilang, ah apaan, aku ini kan cuma buangan, bisa aja kan responnya seperti itu. Tapi dia tidak, dia tetap hidupnya seperti apa yang Tuhan mau. Nah, kita kembali lagi tadi ke Mazmur 119 yang tadi. Ya, sebentar, Kak Kris. Nah, di sini dikatakan di ayatnya yang ketiga, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Kebayanglah kalau misalnya Yusuf balas dendam, ya kan? Bisa aja nggak Yusuf ketika jadi pemimpin dia balas dendam? Bisa banget. Coba di sini kalau ada jadi pemimpin, pasti maunya berkuasa. Misalnya Kak Kris deh, misalnya Kak Kris jadi pemimpin di Bekasi. Bekasi aja dulu, gak usah Indonesia ya. Jadi pemimpin di Bekasi dulu. Misalnya Kak Kris kesel sama Kak James. Kok Kak Kris jadi pemimpin, Kak Kris bisa bilang sama anak buahnya Kak Kris. James, bawa kesini. Klitikin dia sampai nangis. Misalnya Kak Kris kesel sama Kak James ya. Klitikin Kak James sampai nangis. Bisa gak Kak Kris kayak gitu? Bisa banget. Misalnya Kak Kris waktu dulu banget digangguin sama Kak Evan. Bisa aja Kak Kris ketika jadi pemimpin, gak usah jadi pemimpin di Indonesia ya, Bekasi aja dulu kan. Cari yang namanya Evan Simanjuntak ya. Tolong bilang sama Evan Simanjuntak, dia gak boleh masuk sekolah universitas manapun. Dia cuma boleh sampai SMA aja. Bisa gak kayak gitu? Bisa. Tapi Yusuf tidak ngambil keputusan seperti itu. Dia gak mau melakukan kejahatan, gak mau balas kejahatan yang saudara-saudara lakukan kepada dia. Dia gak mau balas itu semua. Wah, mudah gak untuk melakukan itu seperti yang Yusuf lakukan? Gak mudah loh. Tapi kalau kita mau melakukannya, Tuhan akan berikan yang luar biasa kepada kita. Tuhan akan berikan berkatnya tersendiri. Salah satunya apa? Keberhasilan. Nah, keberhasilan yang Yusuf dapatkan saat itu karena Yusuf itu dia tidak melakukan kejahatan. Yusuf itu tidak melakukan hal yang salah di mata Tuhan. Dia terima setiap proses, masuk penjara, proses lagi sampai dia jadi pemimpin. Itu dia diterima sama dia, diterima apapun yang proses Tuhan berikan. Wah, gak salah sih kalau Yusuf jadi pemimpin ya. Orang dia mau terima kok prosesnya Tuhan. Dia mau taat sama Tuhan, dia lakukan prosesnya Tuhan. Makanya dia jadi pemimpin. Nah, selanjutnya dikatakan, apa sih yang kita terima ketika kita taat dari kisah Yusuf ini? Ketika Tuhan bilang taat aja. Yang kedua, Yusuf menjadi penguasa. Nah, seperti yang pertama, Yusuf menjadi penguasa. Diberikan kekuasaan. Jadi orang kedua loh di Mesir. Kebayang gak? Jadi pemimpin. Semuanya itu diserahkan kepada si Yusuf. Ih, kurang baik apa coba puasa. Mau liburan? Tinggal bilang aja kalau dulu Yusuf bisa mengambil keputusan itu. Saya mau liburan. Dia mau kemana lagi, saya mau jalan-jalan, atau saya mau dong massage setiap hari. Bisa menggunakan kuasanya dia punya kuasa atas kota itu. Tapi karena dia tahu dia taat sama Tuhan, dia jaga kuasa yang diberikan oleh pemimpinnya untuk dia gunakan dengan baik. Dia menjadi penguasa di Mesir. Tapi dia lakukan dengan bijak. Wah, luar biasa ya. Orang yang taat akan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Makanya Yusuf jadi penguasa dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan yang ketiga, poin yang ketiga, taat kepada perintah Tuhan, maka
Yusuf apa? Yusuf mampu untuk mengampuni saudara-saudaranya. Kayak tadi Kakus bilang, gak gampang. Misalnya kalau ada kamu nih, kamu adiknya gangguin atau rusakin mainan kesayangan. Ngapain? Marah-marah, mama aku kesel, papa aku kesel. Tapi Yusuf kan? Yusuf gak seperti itu. Kita mau belajar gak dari Yusuf? Kita mau belajar taat gak melakukan kehendaknya Tuhan? Mau belajar taat gak melakukan perintahnya Tuhan? Setiap hari Minggu dengerin firman Tuhan, tapi gak mau dilakukan. Ya percuma dong, gak akan berhasil. Kenapa Yusuf bisa berhasil? Kenapa Yusuf bisa jadi penguasa? Kenapa Yusuf mampu mengampuni saudara-saudaranya? Karena dia taat melakukan firman. Taat melakukan firman, bukan sekarang aja, bukan besok aja, tapi terus menerus melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi belajar taat ya, nggak rugi kok untuk taat sama Tuhan. Nggak rugi, nggak ada ruginya untuk taat sama Tuhan. Tuhan yang akan berikan yang terbaik untuk adik-adik semuanya. Apa yang hari-hari ini adik-adik takutkan? Apa yang hari-hari ini adik-adik cemaskan? Yang habis kemana habis ujian, ya kan? Apa yang ditakutkan? Kalau adik-adik hidupnya benar, hidupnya taat, Tuhan berikan yang apa adik-adik mau, ya kan? Percaya aja sama Tuhan. Tuhan nggak pernah ninggalin adik-adik ketika adik-adik hidup taat. Sekalipun adik-adik gak taat sama Tuhan, Tuhan tetap sayang. Tuhan tunggu sampai adik-adik hidupnya mau taat seperti apa yang Tuhan mau. Tapi mau berapa lama lagi buat Tuhan menunggu? Yuk, kita mau sama-sama belajar taat. Kita hidup taat supaya Tuhan memimpin hidup kita seperti apa yang Tuhan mau. Jadi tujuannya Tuhan ciptakan kita semuanya itu tepat. Jadi jangan sia-siakan lagi ya. Kan ada lagunya tuh, hidup ini adalah kesempatan. Tuh, hidup ini kesempatan. Jadi adik-adik kesempatannya yang Tuhan kasih apa? Untuk melayani Tuhan, untuk lakukan yang terbaik, untuk taat sama Tuhan. Ya, jangan sia-siakan. Oke? Taat, gampang. T-A-A-T. Taat. Taat sama Tuhan. Setia baca firman, jangan pernah putus, oke? Lakukan apa yang Tuhan mau. Taat sama orang tua, itu salah satu bentuk taat kepada Tuhan Yesus juga, oke? Oleh karena itu, sekarang kami semua ajak adik-adik semuanya untuk datang kepada Tuhan, serahkan hati yang taat, hati yang mau taat, ya? Yuk kita mau sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Tuhan memampukan kami untuk kami boleh taat. Kami tahu Tuhan mungkin sulit bagi kami untuk taat seperti apa yang Tuhan mau. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang memampukan kami. Kami berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan yang menjaga hidup kami. Dan apapun yang akan kami lakukan, biarlah itu sesuai dengan perkenanan Tuhan atas hidup kami. Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang menjaga hati kami dan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ada hati yang mungkin sudah mulai tidak taat atau sudah mulai semaunya kami sendiri, Tuhan ampuni kami. Kami mau layak di hadapan Tuhan, kami mau taat kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang boleh terus berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami belajar taat seperti yang Yusuf lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, tadi firman Tuhan sudah kami sampaikan. Belajar ya kita sama-sama taat ya. Supaya berkat-berkat yang lainnya itu juga datang kepada kita. Bukan karena berkatnya. Tapi kita sadar ketika kita taat kepada Tuhan. Itu karena kita tahu tujuan kita. Untuk apa? Diciptakan oleh Tuhan. Nah, untuk minggu ini ayat hafalannya. Kan kita sudah mulai berlaku nih ya untuk melaporkan tugas adik-adik, ayat hafalan adik-adik itu ke dalam Google Classroom. Jadi nanti adik-adik bisa langsung unggah videonya adik-adik ke Google Classroom. Oke, ayat hafalannya untuk minggu ini adalah dari Mazmur 119 ayat 1.
Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Amin. Nah, itu yang hafalannya. Jangan lupa diinformasikan melalui Google Classroom ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Aku mau panggil lagi nih. Tadi siapa sih yang pimpin ya? Kak siapa aja sih tadi yang pimpin? Siapa? Kak Evan dan Kak James. Oke, habis panggil Kak Evan, Kak James. Oke, kita semua udah dengerin firman Tuhan dari Kak Chris. Kita harus sama-sama belajar taat. Kita harus seperti Yusuf yang selalu mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Oke Kak James, kira-kira ada apa aja nih pengumuman buat minggu ini? Oke, buat minggu ini ada yang berulang tahun. Selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun minggu ini. Terus ada yang namanya doa puasa. Untuk adik-adik, ayo kita sama-sama belajar berpuasa bersama-sama dengan orang tua. Lakukan yang terbaik yang kalian bisa, oke? Nah, terus juga ada kubu doa. Nah, kubu doa itu kita berdoa bersama dengan keluarga. Nah, nanti adik-adik luangkan waktu untuk berdoa bersama dengan keluarga-keluarga. Ya, kalau mungkin keluarganya adik-adik belum ada jam doanya, adik-adik boleh ajak orang tuanya untuk berdoa di kubu doa. Iya, tuh. Oke, persembahan. Adik-adik, karena kita masih dalam masa pandemi, adik-adik bisa kasih persembahan adik-adik ke orang tuanya atau titipkan saja pada orang tuanya, dan nanti orang tuanya pada hari Minggu akan memberikan di gereja. Oke, adik-adik, ini acara ibadah Joy Kids sudah selesai. Mari sama-sama adik-adik kita kembali berdoa. Kita tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan atas ibadah Tuhan yang sudah kami lalui tadi Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami dengar Tuhan dari Kak Chris Tuhan, kiranya Tuhan kami bisa seperti Yusuf Tuhan yang selalu taat dan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kami juga peka Tuhan terhadap apa yang Kau perintahkan kepada kami Tuhan. Tuhan, memberkati Tuhan daerah kami Kota Bekasi Tuhan, yang terus Tuhan kami bersama-sama melawan virus COVID-19 Tuhan. Kiranya Tuhan virus ini bisa cepat berlalu Tuhan daripada kota kami, negara kami ini Tuhan, sehingga kami bisa beraktivitas normal seperti kembali Tuhan. Memberkati kedua orang tua kami Tuhan, memberkati rumah kami Tuhan, jauhkan kami daripada segala mara bahaya Tuhan. Tuhan, ibadah kami sudah selesai Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah, Engkau selalu Tuhan berada di dekat kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday adik-adik. Happy Sunday.